Per bulan berapa di sini? Ih, kepo deh, nanya-nanya terus. Mbak mau nyatet nomor HP saya? Buat apa? Ya, hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Main sendiri ya. Mbak ada telepon bentar. Halo, Mbak. Iya, Bu Murni. Mbak Yuni mau nanyain soal Purnomo lagi. Oh, enggak kok, udah cukup, Bu. Terus ada apa, Mbak? Enggak, ini saya mau ngasih tahu, Bu. Kalau saya sebentar lagi bakalan jadi artis. Hah? Yang benar? Loh, ya benar toh. Masa saya bohong toh, Bu? Tapi yo gitu itu, Bu. Saya ini orangnya kurang pede. Ya, jangan gitu. Mbak Yuni harus bisa pede. Lah, lo yang jeh toh, Bu. Tapi gimana caranya yo? Ya, kita itu harus berpikir positif. Ini kan kesempatan bagus toh, Mbak. Harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, kalau Mbak Yuni nggak bisa pede, gimana mau jadi artis? Dan Mbak Yuni itu harus berpikir yo, kalau nanti sukses, ini pasti bisa merubah kehidupan Mbak Yuni jadi lebih baik. Lah, Bu, jadi kalau gitu, kalau saya pede, saya bakalan sukses. Iya toh. Lah kalau saya enggak pede, berarti kesempatan saya bakal hilang. Iya toh? Ya makanya Mbak Yuni harus pede. Gitu ya, Bu ya. Padahal sebenarnya yang malu itu harusnya penonton loh. Lah wong penonton itu bisanya kan cuma nonton tok. Iya, makanya kita harus apa itu lebih pede lagi gitu loh, Mbak. Ya wes kalau gitu saya tak coba dulu ya, Bu. Nanti besok-besok kalau saya sampai terkenal jadi artis, Bu Murni saya ajak main film juga ya. Wah, ya enggak toh, Mbak. Budi itu enggak bisa akting. Oh, gitu ya, Bu. Lah iya, Bu Murni niki cocoknya memang ngomong cucu aja, ngurusin cucu, bukan akting. Ya udah, ya wes ya, Mbak. Budi tak ini ngurusin Ade dulu. Oh, ya Njek, Bu, monggo. Saya juga mau pulang dulu. Saya mau belajar akting. Iya, iya. Jadi artis. Iya, jadi artis. Ini rumahnya dikontrakin. Iya. Tahu dari mana? Online. Perasaan kemarin-kemarin nggak ada tulisannya dikontrakin. Oh, mungkin yang punya kontrakan Mas Harinnya cuma lewat sosmed kali. Yang punya tinggal di sini? Luar kota. Oh, pantesan. Orangnya nawarinya lewat sosmed. Orangnya nggak tinggal di sini ternyata. Per bulan berapa di sini? Ih, kepo deh, nanya-nanya terus. Mbak mau nyatet nomor HP saya? Buat apa? Ya siapa tahu butuh misalnya butuh sarapan atau minta dianterin kemana atau butuh apapun yang hubungannya tentang ojek gitu. Kayaknya nggak usah deh. Ya udah, mana sini tasnya? Berapa? 10.000. Oh ini pas. Makasih ya. Mana nih si Anto? Tahu.
Si Anto nggak datang, kita nggak jadi mancing. Bentar lagi kali. Bentar mulu dari tadi. Terus lo maunya apa? Lo tanya sama si Uyuy, si Anto jadi nggak kemari? Tunggu aja dah sebentar lagi. Ada apaan? Gua mau nawarin Alia. Kayaknya itu suara Tisna mau nganterin Anto. Ya udah kita samperin. Ayo. Nawarin apaan? Ya si Ojak ternyata. Gua kirain siapa? Iya. Ayo masuk lagi. Ayo. Kenapa tuh aki-aki? Tahu dah. Aneh bener. Udah biasa begitu. Tadi lu menawarin apaan? Iya. Ini Alia biar ikut les silat sama gua mau buka les silat. Ah, boro-boro, Jak. Orang dia aja sibuk sekolah dari pagi sampai sore. Kesian kalau harus langsung latihan silat. Iya. Lagian juga Alia tuh udah jago taekwondo. Agak perlu latihan silat lagi. Lu ngajakin anak-anak yang lain aja, Jak. Ya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus itu gambar apa? Bibu sama Babab. Pinter banget. Coba gambar nenek. Coba gambar nenek. Gambar apa aja boleh. Di mana aja gambar boleh. Coret-coret aja semuanya. Oh itu nenek. Kecil bener neneknya. Maaf mak. Kerjaan saya udah beres semua mak. Seperti itu. Iya mak. Saya pamit pulang ya. Tunggu sebentar. Pulang aja sana. Iya, Mak. Ntar dulu, Pak. Punya duit, Kak? Emang apa sih, Mak? Ya, kalau nggak punya, saya mau ngasih. Alhamdulillah. Mak baik bener dah. Pakai mau ngasih duit. Ngasih kasbon. Kagak, Mak. Gaji kemarin masih ada, Mak. Ya udah, seperti itu. Seperti itu, Mak. Saya pamit ya, Mak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Alamatnya di mana ya? Gang 4, Pak. Gang 4 mana? Yah, saya juga nggak tahu. Kan saya baru pindah. Bukannya udah saya Sherlock ya, Pak? Peta di handphone saya nggak aktif, Mak. Nggak tahu kenapa. Yaudah. Bentar, Bapak jalan aja dulu, Pak. Iya, saya lihat depan. Siapa tahu Mbak lewat. Iya, Pak. Halo, Pak. Iya. Bapak di mana ini sekarang? Saya barusan lewatin musola warna hijau. Musola warna hijau? Perasaan tadi saya nggak lewat musola warna hijau deh. Lah terus, kemana ini, Mbak? Lurus-lurus, Pak, lurus. Jangan lurus-lurus aja, Mbak. Takutnya makin jauh. Yaudah, Bapak tanya aja deh sama orang deket situ alamatnya. Fotoin juga kontrakannya ya, biar nanti saya tunjukin. Yaudah, nanti saya fotoin. Ya, Pak. Gue habis dari rumahnya Aidan. Oh ya, terus? Ibunya bilang katanya lesnya seminggu sekali aja. Ya pas itu, kalau nggak Sabtu Minggu, tinggal lu tentukan. Gue disuruh bikin flyer. Suruh bikin jembatan. Jembatan gimana sih maksud lu? Flyover? Flyer, pamflet, spanduk. Dari tadi lu salah-salah mulu lu. Pamflet. Iya, dari tadi lu salah mulu. Iya. Apa yang enak namanya? Nama perguruan silatnya. Ya lu pikir sendiri, lu nanya mulu lu, nggak kreatif lu. Siapa yang nanya lu? Gua lagi, siapa yang enak apa ya namanya begitu? Gini aja, lu bikin perguruan silat
ho-oh tenan. Ente kadang-kadang. Gimana? Apa gua ngasih nama perguruan silat Sundari aja?